Nah, kita akan pamer dulu nih ke Takagi. Eh, mana ya si Takagi? Takagi kayaknya di depan rumah tadi, Kak. Oh iya, nah kita akan manjat atap dulu. Hei, Takagi, Takagi. Hei, kalian lagi ngapain di atas? Kami lagi naik mobil terbang nih. Wah, kalian gak ngajak aku, padahal aku juga pingin naik. Mana lagi? Kantor polisi saja, Kak. Kita pamer saja ke ibu polisi Iyo. Oh iya, boleh-boleh. Tapi nanti kita malah kena tilang. Aduh, malah kena tabrak Mio. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kini. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah, Kak Sakura, ada apa Yuta? Ini ada yang nanya nih, nanya apaan? Tunggu dulu ya, aku akan bacakan dulu. Dari Arsa Arkananta, katanya please tutorial motor dan mobil terbang Kak. Oh, iya boleh. Terus ada lagi dari Bunga Nanang, itu gimana caranya buat mobil terbang? Oh, itu karena ada video kita yang kemarin ya. Iya nih Kak. Nah, kalau gitu kita coba buat yuk Kak. Iya deh, aku akan buatkan mobil terbangnya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kidi. Hari ini kita akan membuat tutorial mobil terbang ya teman-teman. Nah, kita akan ke mobilku dulu. Oke, sekarang kita akan ke sini teman-teman. Aku akan buatkan dulu sayapnya ya. Tapi sebelumnya, kita harus ke menu. Terus di sistem setting ini, boys-nya kita off-kan, girls-nya juga ya teman-teman, teacher-nya juga off, passerby-nya juga off, police off, car off, clerk off, enemy off ya teman-teman. Setelah itu, kita akan ambil dulu payung ya teman-teman. Oke, di sebelah kanan ya kalau nggak salah. Oh ya, kanan, right hand. Di sini ada umbrella, kita ambil dulu ya teman-teman. Dah, setelah itu umbrellanya kita buat jadi ini ya teman-teman, jadi sayapnya. Oke, kita turunkan dulu, terus kita lebarin. Nah, payung tadi kita scale kan di sini ya teman-teman, kita bentuk seperti sayapnya. Oke, kalian atur saja gimana yang cocoknya ya teman-teman. Baiklah, kita ubah juga warnanya biar sama dengan mobilnya. Nah, tunggu sebentar, aku akan susun lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Payungnya membentuk sayapnya ya. Oke, sekarang kita akan coba masukkan ID-nya ya teman-teman. Kalian boleh masukkan ID-nya di menu prop, set by prop ID. ID-nya adalah 461638190698 ya teman-teman. Tinggal kalian oke. Nah, Fly Car ini adalah karya channel Si Play Gamer ya teman-teman. Tinggal kalian download. Oke, sekarang kalian sudah dapatkan di prop listnya ini ada tatami 2 buah ya teman-teman. Kalian roll ke bawah. Terus collision-nya kalian on-kan ya teman-teman. Yang bawahnya ini juga di-on-kan. Nah, sudah selesai deh. Aduh, wah aku jadi pegang payung begini. Oke, kita akan coba mundur. Nah, kita akan maju ya teman-teman ke sini. Oke, aku sudah bisa terbang. Hey Yuta, Mio. Wah, kita temuin dulu si Yuta dan si Mio. Nah, Yuta, Mio, aku sudah bisa terbang nih. Hey kakak, keren banget. Aku mau ikut dong. Wah, kita mau ngajak si Yuta dan si Mio dulu ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Kita balik lagi. Hey Yuta, Mio, sini. Yah, Yuta sama si Mio-nya mau diajak juga ya teman-teman. Nah, kalian mau ku ajak naik mobil terbang kan? Iya dong kak, iya dong kak. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan masuk lagi ke mobilnya ya. Kasian banget nih kalau si Yuta sama si Mio-nya nggak diajak. Ayo Yuta, Mio, cepetan. Iya deh kak, tunggu sebentar. Nah, si Mio-nya sudah naik. Oke, sekarang kita melaju ya Yuta. Iya kak. Nah, kita langsung masuk saja ke jalannya ya. Wow, keren banget kak, bisa terbang. Iya ya, kita mau kemana nih? Gimana kalau keliling ke sekolah? Oh, boleh. Wah, itu sekolah kita. Sekarang mau kemana lagi nih? Aku akan bawa kalian terbang. Gimana kalau ke pantai? Ke pantai? Tunggu dulu, aku akan pergi ke satu tempat dulu. Kemana kak? Itu ke dekat Yakuza Momogumi. Oh, boleh. Aduh, malah tabrak nih teman-teman. Yah, mobil kita malah terbalik. Oke, kita jalan lagi ya. Aduh, kakak ini kenapa sih nabrak tembok? Maaf, aku nggak sengaja. Untung saja sayapnya nggak rusak. Nah, kita akan pamer dulu nih ke Takagi. Eh, mana ya si Takagi? Takagi kayaknya di depan rumah tadi, Kak. Oh iya,
Nah, kita akan manjat atap dulu. Hei Takagi, Takagi. Hei, kalian lagi ngapain di atas? Kami lagi naik mobil terbang nih. Wah, kalian gak ngajak aku, padahal aku juga pingin naik. Dadah, Takagi. Nah, kita akan kemana dulu nih? Tunggu dulu, aku akan pergi dulu ke Yakuza ya teman-teman. Di mana dia? Oke. Kita akan nabrak gedung yang di Yakuza teman-teman. Oke. Waduh, 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 waduh. Kita malah jatuh nih. Ah, ya, ketabrak lagi nih. Oke, mundur dulu kak, mundur dulu. Iya, iya, tenang saja. Nah, kita akan pergi ke Yakuza ya teman-teman. Di mana sih? Oh, itu dia. Oke, kita akan maju. Nah, di gedung sana kita tabrak saja ya teman-teman. Iya kak, hati-hati kak. Iya, iya, iya. Jangan sampai para anggota Yakuza-nya ngamuk. Tenang saja, kan enemy-nya off. Waduh, gedungnya sampai rusak semua nih teman-teman. Waduh, kita kabur saja. Aduh, kena mobilku nih, nanti jadi penyok. Nah, kita akan jalan lagi. Mau kemana lagi nih kalian? Ke laut saja deh kak. Bisa tenggelam gak? Oh, tenang saja. Kita kan bisa terbang. Mana bisa tenggelam? Iya deh kak, coba saja. Baiklah, kita akan pergi ke laut ya teman-teman. Nah, mana lautnya? Oh, itu dia. Wow, kita keliling nih di atas laut. Wih, keren banget kak. Sampai seberapa jauh sih? Gak tahu, kita coba saja yuk. Iya deh kak. Aduh, malah ketabrak sesuatu. Apa itu ya? Kayaknya itu deh kak, yang di dekat atas laut itu. Bukan, maksudnya yang di bawah laut itu. Yang dunia para duyung. Oh, itu yang ada kerajaan baru itu. Iya, iya, iya. Wah, kita nggak bisa lewat di sana teman-teman. Mobilku jadi penyok parah nih. Oke deh, kalau gitu kita mutar lagi ya teman-teman. Mau kemana lagi nih Yuta, Mio? Keliling-keliling kota Sakura saja deh kak. Iya, iya, iya. Kita akan lihat seberapa jauh ya teman-teman. Nah, waduh. Di sini menurun nih. Ya, aduh, malah ketabrak nih. Waduh, penyok nih. Penyok, mobilnya jadi penyok parah teman-teman. Ya sudah deh, kalau gitu kita ganti jadi motor saja ya. Iya deh kak. Nah teman-teman, kali ini kita akan buat motor terbangnya ya. Aku akan pakai motor ini saja, lebih keren. Oke, aku akan buat sayapnya dulu ya teman-teman. Kita ulangi saja yang seperti tadi. Nah, aku akan buat sayapnya dulu pakai umbrella ya teman-teman. Tinggal ke prop, terus ke right hand, ambil umbrella. Nah, kita akan lebarkan jadi sayapnya dulu ya teman-teman. Oke Mio, motor terbang kita sudah jadi Mio. Iya kak, kita coba yuk. Oke Mio. Nah, kalian masukkan ID yang tadi ya teman-teman. Terus ingat tataminya, kita collision on-kan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan maju Mio. Kamu bisa nggak kak? Bisa dong. Nah, kita lihat teman-teman, motorku bisa terbang. Ah kakak, takut kak. Tenang saja Mio, bisa kok. Nah, kita akan meluncur. Kak, hati-hati kak, jangan kena gedung itu. Iya, 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 tenang saja Mio. Wah, kita terbang nih Mio. Wih, keren banget kak. Gimana kalau kita mau pergi ke mana lagi nih Mio? Aku nggak tahu. Ke sekolah saja kak. Iya, iya, iya Mio. Sabar-sabar Mio. Wah, jangan sampai nabrak itu. Untung saja. Nah, sekarang kita mau kemana lagi? Kantor polisi saja, kak. Kita pamer saja ke ibu polisi Iyo. Oh iya, boleh-boleh. Tapi nanti kita malah kena tilang. Aduh, malah kena tabrak Mio. Iya, kak. Gara-gara Mio sih. Enggak, itu kan gara-gara kakak. Kakak tuh yang nggak bisa nyetir. Oh iya, 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 sudah deh. Kalau gitu kita putar arah saja, Mio. Oke, kak. Kita langsung saja pergi ke kantor polisi. Tunggu dulu. Di mana kantor polisi? Di depan, kak. Mio, kamu jangan goyang-goyang Mio, aku nggak bisa nih. Iya kak. Nah, ini dia, ibu polisi Iyo. Mana dia? Tunggu dulu, aku akan lihat dulu. Di mana ibu polisi Iyonya? Kenapa nggak kelihatan ya Mio? Coba saja kak, putar. Iya Mio. Sabar. Mana ibu polisi Iyonya? Kenapa dia hilang? Oh iya, tadi kan police off kak. Wah, kita munculkan saja polisinya yuk. Nah, ibu polisi Iyo, itu dia di bawah Mio. Iya kak. Hei, kalian berdua kenapa malah naik motor? Ih, kami kan naik motor terbang, kan gak apa-apa. Hei, jangan. Wah, kita mau dikejar Mio, cepet kabur saja deh. Iya deh kak, ayo kabur. Kita temui kak Sakura yuk. Iya deh, mana ya kak Sakura? Mana dia? Oh, di depan sana teman-teman. Oke, kak Sakura. Hei Yuta, Mio, kalian sudah bisa terbang ya, naik motor terbangnya? Iya kak Sakura, kami sudah bisa. Wah, keren banget motor terbang kalian. Iya dong kak. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial motor dan mobil terbangnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.